Masih di Kalong Show dan masih tentang Indonesian Idol. Di video ini kita akan sama-sama mendengar Anggi dan juga Lale Elmanino membawakan lagu Pelangi. Pelanginya Hi-Fi ya. Lagu ini gampang-gampang susah ya, terutama di verse itu menurut gue nadanya aneh. Sampai vokalisnya aja dulu sempat bilang, kan pada saat itu vokalis baru ya, dia bilang not that simple lagu itu ya. Meskipun kita selalu suka sama refrainnya, tapi di verse-nya itu pertama lu kayak kagok benernya. Begini nadanya, pada saat refrain barulah keindahan itu terjadi ya. Nah, ngomong-ngomong live, gue sendiri gak pernah enjoy mendengar vokalis utamanya Hi-Fi menyanyikan lagu ini kalau live. Padahal lagu ini sangat indah. Malah gue sangat-sangat enjoy ketika gue mendengar Tiara yang menyanyikan lagu ini. Pernah kan? Aduh, gue pengen kalau bisa dia bikin single aja si Tiara lagu ini ya. Karena dia ketika dia nyanyikan lagu ini udah indah jadi tambah indah ya. Tapi kalau Anggi, nah kita sama-sama dengar aja. Tapi mohon maaf sebelumnya kalau ada watermark di sini, tujuannya untuk menghindari blok dari YouTube. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita dengar adik saya Anggi Simanjuntak. Yuks. Inilah yang gue suka dari Anggi ya teman-teman. Dia itu gak heran dulu teman-teman tahu ya bahwa gue jadi paranormal dadakan untuk menjagokan Anggi juara ya. Dia itu punya suara yang menurut gue kayak lengkap banget. Ada penyanyi yang jagonya tinggi tapi pada saat rendah itu kita kayak dia dapat gak ya? Ini Anggi suara apa nada rendahnya dapat, tingginya juga dapat. Tapi ada masalah sama Anggi menurut gue. Tapi kita next aja ya, gak usah gue ceritain dulu. Di sini memperpanjang harapan, tetaplah engkau di sini. Jangan datang lalu kau pergi. Jangan anggap hatiku jadi tempat persinggahanmu untuk cinta sesaat. Indah banget lagu ini. Wahai cintaku,
lagunya indah banget ya. Ini jujur aja satu-satunya lagu Hi-Fi yang gue beli by iTunes ya. Selebihnya gue bukan fansnya Hi-Fi, tapi lagu ini bikin gue jatuh hati sama lagunya ya. Nah, tapinya apa ya, Anggi itu menurut saya pribadi, saya mengidolakan dan menjagokan Anggi sampai dia tereliminasi tadi malam ya. Pada saat dia bernyanyi di verse, ya nada-nada yang rendah, makanya gue bilang malah rendah itu dia selalu bikin nada itu, lagu itu jadi sangat indah pada saat verse ya. Tapi lucunya pada saat pertengahan hingga akhir lagu, nada-nada tinggi, dia selalu dapat nadanya. Gak pernah gue denger dia gak falas atau nadanya meleset karena gak kuat tinggi, dia selalu kuat tinggi. Tapi yang jadi masalah adalah setiap kali gue mendengar dia pada saat refrain-refrain akhir itu, lagu itu terkesan jadi menjemukan. Gue gak tahu kenapa. Biasanya kan musiknya enggak ya. Itu kan klimaksnya sebuah lagu gitu ya. Tapi entah kenapa gue mendengar dia, mungkin pertengahan hingga ujung itu ya, gue kayak jenuh gitu dengarnya. Padahal nyampe-nyampe aja suara dia gitu ya. Dan Anggi ini mengingatkan saya sama Mahlini. Mahlini punya suara yang sama-sama bagus juga seperti Anggi. Tapi dia ada di beberapa part lagu yang bagi gue jenuh dengarnya. Gue nggak tahu tuh kenapa. Teman-teman yang mungkin sekolahan, silakan komen masalahnya di mana. Bagi gue, Anggi mau juara berapapun, dia tetap kita akan support semuanya karena memang dia punya aura bintang yang nggak bisa terelakkan teman-teman. Dari awal kita ngelihat ini juara atau mungkin tiga besar. Oke, setelah ini ada Mark berduet dengan Nalil Manino. Tapi di next video, stay kalem.